Aku adalah boneka labu jahat. Aku adalah iblis labu. Labu. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube Dunia Ajit. Semoga yang subscribe masuk surga ya teman-teman. Amin. Miu Miu, ayo cepetan Miu. Kita mau jemput Tata Mantem Miu. Kakak Yuta, emang malam-malam hari ini kita mau kemana Kakak Yuta? Kita mau ke rumah kucing yang ada di kota Sakura Miu. Soalnya ini jadwalnya kita untuk berjaga malam ini Miu. Gitu Kakak Yuta. Tapi kira-kira Atamatom ada apa tidak ya Miu? Ya tidak tahu Kakak Yuta. Kalau begitu kita coba lihat dulu Kakak Yuta. Baiklah kalau begitu kita langsung ke tempat sekolahnya Atamatom Miu. Ayo Miu, kita langsung datangi saja teman Tom. Kita ajak juga berkunjung ke rumah kucing Miu. Iya Kakak Yuta. Teman Tom, teman Tom. Teman Tom. Ya Bas, ada apa Bas? Aku ada di sini Bas. Ayo dengan kami teman Tom. Malam ini kita mau nginep di rumah kucing. Soalnya aku kebagian jaga teman Tom. Baiklah kalau begitu Bas. Ayo Miu, ternyata teman Tom mau Miu. Iya Kakak Yuta. Syukurlah kalau begitu kita malam ini menginapnya rame-rame Kakak Yuta. Ya Miu, benar sekali. Kita rame-rame akan menuju ke rumah kucing malam ini. Tapi kita langsung ke sana apa berhenti dulu di Yumat Miu? Aku sih terserah Kakak Yuta saja. Bagaimana kalau Otomatom? Kami juga terserah Bos Yuta saja. Kalau tidak malam kita boleh mampir Bos. Oh ya udah kalau begitu teman-teman, kita lihat dulu ya. Wah ternyata ini belum malam teman-teman, jadi kita bisa mampir nih. Wah iya Kakak Yuta, kalau begitu kita beli-beli dulu untuk kita bawa jajanan sambil jaga malam ini. Ya bener Miu. Yihi. Wah di sini ada Bibi Selin, Bibi Selin, kamu sendiri di sini. Iya, Kakak Yuta. Baiklah kalau begitu Bibi Selin, kamu ikut dengan kami saja. Malam ini kami mau nginep di rumah kucing. Iya, Kakak Yuta. Asik, teman kita nambah lagi, teman-teman. Iya, benar Mio, benar Mio. Wah, ya udah kalau begitu, kita pilih makanan dulu yang mau dibawa untuk berjaga malam ini. Iya, Kakak Yuta. Yehi, kita bawa makanan. Yehi. Baiklah kalau sudah, ayo kita langsung bayar. Ini Kak uangnya, Kak. Ya, Yuta, terima kasih, Yuta. Ya, Kak, sama-sama. Ayo, Miu, kalau begitu kita langsung menuju ke rumah kucing dan kita tidur di sana malam ini. Lihat ini, kita sudah sampai. Ayo turun teman-teman. Wah, malam hari ini di bukit kucing ini sangat dingin sekali ya Miu. Iya Kakak Yuta. Jadi kita bisa bakar
api unggun nih kakak Ita. Iya Mio, tenang saja. Yang penting kita lihat dulu keberadaan kucingnya di sana baik-baik atau tidak Mio. Iya kakak Ita. Wah Kak Yumi, malam Kak Yumi. Yuta, kamu sudah datang. Iya Kak Yumi, malam ini bagian kita kan jaga Kak Yumi. Iya Yuta, silakan Yuta makan dulu biar nanti jaganya kuat. Iya Kak Yumi. Wah terima kasih minumannya Kak Yumi. Iya Yuta. Kakak Yuta, Mio mau duduk di mana nih? Itu Mio, di sebelah timur kan ada kursi juga Mio. Ah, iya Kakak Yuta. Aku lupa. Wah, di sini kucingnya semakin banyak Kakak Yuta. Iya Mio, sudah aku bilang di sini kucingnya lebih dari 10 biji Mio. Ah, itu banyak sekali Kakak Yuta. Ternyata makanan di sini enak sekali ya Kakak Yuta. Iya Mio, di sini memang sangat enak. Apa lagi ditemani sama kucing-kucing. Ah, malam ini aku sudah sampai di rumah kucing. Aku ingin membawa semua kucing ada di sini. Akan aku bawa ke dunia Upin Ipin untuk bermain dengan Upin dan juga Mail. Pasti Mail senang kalau aku membawa kucing. Pasti juga Kak Res senang. Ayo kucing, ikut denganku. Ah, di sini juga penjaganya lihat aku lagi, tapi dia tidak akan berani karena aku adalah hantu Upin jahat. Tolong, Yuta Mio, ada hantu Upin jahat. Tolong. Eh, kamu jangan banyak bicara ya. Kau tidak akan bisa bersuara karena suaramu tidak akan terdengar kemana-mana. Ah, sekarang aku mau menemui Bos Labubu dulu. Sepertinya Bos Labubu sudah menungguku di Taman Sakura. Pasti dia akan senang melihat boneka kucing ini. Bos Labubu, lihat ini, aku sudah membawa pesananmu. Kucing-kucing ini akan menjadi pelayanmu, Bos Labubu. Terima kasih Upin, kamu sudah membantuku. Kamu sangat baik sekali Upin. Maka dari itu, aku akan berdoa supaya kamu hidup abadi selamanya. Kakak Yuta cepetan, kita sudah mau kehilangan kucing-kucing milik Kak Yumi. Tenang Mio, ini sudah aku ngembun. Pasti kita bisa menemukan nanti Mio. Soalnya tadi kan kita ganti mobil Mio, jadi kita terlambat sedikit. Kalau begitu kita nanyakan dulu ke Kak Ayu, mungkin dia melihat keberadaan mobil van di sini. Kak Ayu, apa kau melihat mobil van di daerah sini? Tadi ada lihat ke sana. Hah? Ke sana, baiklah. Kalau begitu, Mio, kita langsung cari lagi.
Iya kakak Ita, aduh gimana nih kakak Ita? Tenang saja Mio, kita pasti bisa menemukannya Mio. Baiklah kalau begitu. Kakak Ita awas! Aduh Mio, kita menabrak nih Mio. Kakak Ita sih tidak lihat-lihat. Iya Mio, maaf Mio. Wah lihat Mio, di sana sepertinya ada mobil van. Ternyata dibawa ke taman Mio. Iya kakak Ita, cepat kita langsung tangkap saja deh kakak Ita. Mio, lihat Mio, ternyata di sini ada boneka Labubu Mio. Iya kakak Ita, dia bersama boneka Labubu. Aduh gimana kakak Ita? Tenang saja Mio, aku bawa senjata Mio, pasti nanti dia takut. Hayo Pin, cepat serahkan kucing-kucing itu. Kalau tidak aku akan menembakimu agar kamu masuk polisi koban. Aku tidak takut denganmu Yuta. Rasakan Lupin, ini bukan pistol mainan Lupin, ini pistol sungguhan. Sekarang kamu sudah gosong dan kamu sudah berpindah alam Lupin. Kalau begitu, ayo kita bawa kucing-kucingnya. Biarkan boneka Labubu di sini juga terbakar. Iya kakak Ita, akhirnya kita berhasil kakak Ita. Iya Mio, alhamdulillah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya.